Laporan ente tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Dr. Teddy Aprian, spesialis bedah konsultan dan serta seluruh peserta Neurotraumatik Spekridi Marathon, Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Dr. Sutomo, RSI Jember Seri, dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Baiklah, untuk malam ini, Dr. Sia Maulana akan memaparkan Neuroemergency Highlights yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Lini Rahmanitias yang akan membacakan textbook Lumenta dengan judul 4.2.7 Intramedullary Tumors 4.2.8 terkait prognosis, dan kemudian oleh Dr. Muhammad Dwi Gatot Sugiarto yang akan membacakan textbook Neurosurgery Tricks of the Fate dengan judul Chapter 13 Lateral Suboccipital Approach. Untuk memaksimalkan waktu, kepada Dr. Zia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Satrio atas sambutannya. Selamat malam Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan. Selamat malam teman-teman sekalian BPDS bedah saraf. Izin pada malam ini saya akan membacakan terkait dengan neuroemergency. Apa sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat belum? Izin belum berdiri. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah terdengar kan? Oke. Jadi ada beberapa sekitar 10 topik yang akan saya bawakan secara singkat terkait dengan neuroemergency highlights. Kita akan mulai langsung aja. Kita mulai dari pertama terkait dengan autoregulasi. Jadi terkait dengan autoregulasi, seperti kita tahu, intracranial pressure ini tetap menggunakan doktrin Monroe Kelly bahwa rongga dari kranium ini dengan volume bersifat tetap, baik dari komponen dari brain, blood, kemudian dari CSF yang bersifat konstan. Jadi autoregulasi sendiri merupakan kemampuan pembuluh darah otak untuk menyesuaikan lumen untuk mempertahankan aliran darah otak atau cerebral blood flow dengan tetap konstan, walaupun tekanan dari perfusi cerebral atau CPP ini mengalami fluktuasi. Jadi yang dikatakan CPP yang berfluktuasi ini dengan rentang tekanan dari 50 hingga 150 mmHg. Jadi secara singkat, autoregulasi ini dengan mekanismenya itu banyak sekali teori-teori yang menjelaskan. Jadi ada hipotesis mengenai dengan miogenik, yaitu perubahan dari instruksi tonus otot polos dari vaskuler. Kemudian ada juga dari hipotesis endotelial berupa ada pelepasan substansi vasoaktif oleh dari endotel dari pembuluh darah itu sendiri. Kemudian juga ada hipotesis dari neurogenik, yaitu agitasi dari nervus peradventitia sebagai respon perubahan dari adanya perubahan dari mural dari pembuluh darah. Di sebelah kanan kita bisa lihat itu adalah grafik dari autoregulasi di mana rentang cerebral perfusion pressure itu akan dijaga di antara 50 sampai 150. Kemudian dari vaskularnya akan menyesuaikan. Jadi ini adalah kemampuan dari pembuluh darah untuk menyesuaikan agar cerebral blood flow-nya tetap
dengan cerebral perfusion pressure-nya yang berubah-ubah. Kemudian terkait dengan kasus trauma, jadi bisa dipastikan lebih dari 50% atau hampir 90% jika pasien dengan adanya kasus trauma baik itu cedera otak ringan, sedang maupun berat itu bisa mengalami gangguan autoregulasi. Sebagai contoh, autoregulasi intak itu dikatakan jika adanya penurunan cerebral pressure itu akan dikompensasi dengan vasodilatasi untuk memenuhi CBF-nya dan peningkatan ICP. Namun, jika pada pasien dengan trauma, jika adanya gangguan autoregulasi, maka jika terjadi penurunan dari CPP diikuti dengan penurunan CBF dan terjadi iskemik. Dan maka itulah awal mulanya terjadi sekunderi dari traumatic brain injury. Kemudian ini adalah skema singkat bagaimana sih autoregulasi tersebut berubah. Yang sebelah kiri jika pasien dalam kondisi normal itu dengan CPP-nya itu rentangnya jauh dari 50 hingga 150. Tetapi jika pada pasien dengan TBI itu akan lambat laun, akan semakin mengecil range-nya. Bahkan bisa sampai sekitar hanya 10 mm Hg untuk dari fluktuasi dari CPP-nya tersebut. Kemudian ini adalah prinsip autoregulasi di mana jika adanya perubahan dari cerebral CPP akan diikuti dari perubahan dari lumen, baik dari itu dari vasodilatasi maupun dari vasokonstriksi. Ini merupakan highlights dari rumusnya, jadi kita ulang lagi bahwa cerebral blood flow ini terkait dengan cerebral blood flow yang dipengaruhi dari cerebral perfusion pressure dan juga cerebral vascular resistance. Dan jika adanya CPP yang meningkat, itu akan mengakibatkan dari vasokonstriksi dari arteri, kemudian jika ada CPP yang menurun, akan kompensasi berupa vasodilatasi dari arteri tersebut. Kemudian ini adalah rumus yang wajib diketahui, sekali lagi CPP sama dengan MAP kurangi ICP, dan autoregulasi berfungsi baik untuk mempertahankan CBF tetap konstan jika CPP-nya dengan range 50 hingga 150 mm per 150 mm Hraksa. Jika CPP kurang dari 50 yang dilakukan itu bisa terjadinya vasodilatasi, kemudian pembuluh darah kolaps dan mengakibatkan iskemik, dan jika CPP lebih dari 150 mm per Hg, 5 Hg, itu akan terjadinya vasokonstriksi mengakibatkan tekanan perfusi dan merusak blood-brain barrier. Ke topik yang kedua terkait dengan edema otak. Sebagai kita tahu, edema otak ini banyak sekali terjadi di kasus-kasus di bedah saraf. Jadi secara definisi merupakan penambahan kandungan air dalam jaringan otak, baik itu dari intraseluler maupun dari ekstraseluler. Bisa disebabkan oleh cedera otak, kemudian adanya iskemi, tumor, infeksi, dan semua yang terjadi dalam rongga intrakranial. Berikut adalah tipe edema yang di otak, itu ada sitotoksik, vasogenik, interstisial, osmotik, dan hidrostatik. Ini merupakan chart dasar yang kita harus wajib ketahui bagaimana sih membedakan antara sitotoksik, vasogenik, interstisial, osmotik, dan hidrostatik. Pada yang kita ketahui, patofisiologi jika ada sitostatik itu bahwa adanya kerusakan dari NAK pump. Nah, kemudian sehingga adanya masuk cairan dari ekstraseluler ke intraseluler. Kemudian jika vasogenik adalah adanya kerusakan dari tight junction dari blood brain barrier. Kemudian interstisial itu adalah merupakan adanya leakage dari CSF akibat dari tekanan yang tinggi. Kemudian osmotik adanya peningkatan dari gradien osmosis. Kemudian hidrostatik pun adanya perubahan dari peningkatan dari tekanan hidrostatik. Yang perlu digarisbawahi mungkin kita melihat dari locationnya ya. Locationnya kalau misalkan sitotatik itu, sitotoksik maaf, sitotoksik itu berarti locationnya bisa di gray dan white matter. Kemudian dari vasogenik itu hanya di white matter. Kemudian interstisial karena biasanya adanya CSF leak, biasanya ada di periventricular dari white matter, di sekeliling dari ventricle. Dan yang bisa dilihat lagi jika vasogenik bahwa blood brain barrier-nya itu mengalami kerusakan dan dia salah satunya yang efektif dilakukan pengobatan untuk steroid. Ini skema dasar dari yang paling sering itu adalah vasogenik edema dan sitotoksik edema, di mana dari vasogenik edema
cairan dari intrasel itu akan keluar akibat adanya permeabilitas yang meningkat dari blood-brain barrier, sehingga adanya cairan yang keluar. Kebalikan, kalau misalkan cytoxic edem, karena ada NK-pump yang rusak, sehingga tidak bisa mengeluarkan natrium keluar, sehingga natrium terdisposisi di intraseluler mengakibatkan adanya cairan yang masuk dan berakibat menjadi cell swelling dalam sel tersebut, dan ini menjadi edema. Jadi ini adalah patogenesis dari edema otak. Mungkin ini lebih spesifiknya lebih ke semua terkait dengan fisiologis dari edema otak. Jadi dari ada histamin itu membuka blood brain barrier dengan dilatasi arterior dari bial, kemudian dari dikinin itu bisa meningkatkan permeabilitas dari blood brain barrier. Kemudian dari adanya eksitasi amino asid dan glutamat itu mengakibatkan juga lesi sitotoksik akut. Dan juga ada akumulasi dari kalsium di intraseluler dan adanya loss dari magnesium di intraseluler mengakibatkan adanya kerusakan sel dari sel dari otak tersebut. Kemudian ini adalah yang paling komplikasi dari salah satu dari edema di otak itu akibat adanya penumpukan dari asidosis laktat. Itu bisa mengakibatkan peningkatan dari edema otak, membuat efek masa menjadi buruk dan iskemi menjadi parah. Secara umum, edema histotoksik dan fotogenik ini paling besar itu terjadi 24 hingga 72 jam setelah kejadian iskemi. Ini kita contoh kasus pada pasien dengan, kita ambil contoh dari pasien-pasien emergensi, misalkan pada kasus ICH. Kemudian dari kasus ICH ini, terbentuk edema secara cepat yang belum kita ketahui penyebabnya, dan sekitar dari 24 jam hingga 48 jam trombin menjadi aktif, kemudian mendorong pembentukan edem dan berlanjut adanya gangguan dari integritas dari blood-brain barrier. Kemudian edema makin parah lagi ketika hematom tersebut lisis dan adanya degradasi dari produk berupa produk perdarahan dari contohnya hemoglobin yang sehingga terakumulasi di parenkim otak yang menjadikan edema semakin parah. Kemudian ini adalah skema singkat terkait dengan yang terjadi pada vasogenik edem. Jadi gangguannya tingkat mikrovaskular ya. Jadi nanti adanya ekstravasasi cairan kayak protein. Jadi cairan-cairan yang ada dari dalam sel karena adanya tight junction yang rusak dia akan keluar. Kemudian juga ada sendiri dari tumor kinesisnya itu akan mengakibatkan gangguan dari FEGF. Kemudian ada juga neurovaskulasi dan permeabilitas dari vaskular dari yang dibuat oleh tumor tersebut itu juga akan memperparah dari edema vasogeniknya. Ini adalah secara singkat edema vasogenik. Kita ulang lagi bahwa vasogenik merupakan kerusakan dari blood-brain barrier. Kemudian sitotoksik adalah kegagalan pompa dari NAK-pump. Kemudian interstisial adanya rembesan, dalam tanda kutip rembesan CSF ke ruang ekstraseluler. Kemudian osmotik, adanya ketidakseimbangan osmolaritas antara plasma serum di luar dan di parenkim otak. Kemudian dari edema hidrostatik, adanya perubahan tekanan antara pembuluh darah dan di jaringan otak. Kemudian ke topik yang selanjutnya, topik ketiga terkait dengan herniasi otak. Jadi herniasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah herniasi dari supratentorial dan infratentorial. Seperti kita tahu di atasnya yaitu supratentorial dikatakan supratentorial jika di atas dari tentorial notch dan di bawah dari tentorial notch jika infratentorial. Ada enam, kemudian dibagi menjadi yang pertama ada bungkal, kemudian sentral, kemudian ada singulet atau subfalsin, transcalvarial, upward, dan tonsiller. Jadi kita dibahas satu persatu secara singkat. Jadi herniasi uncal atau herniasi uncus ini merupakan herniasi transtentorial yang paling sering terjadi. Jadi salah satu dari lobus temporal atau kita sebut dari uncus mengalami herniasi yang menyebabkan tekanan pada otak. Apa saja struktur-struktur yang terganggu? Kita bisa lihat dari skema ini. Yang pertama, jika adanya uncus yang mendesak dari brainstem, itu yang pertama adanya terjadi penekanan pada nervus 3. Nervus 3 terjadinya ada akibatnya terjadi adanya pupil dilatasi dari ipsilateral dorsalis. Kemudian karena adanya tekanan ke daerah dari badan kulus cerebri mengakibatkan adanya hemiparese dari kontralateral.
bisa juga terjadi jika akibat tekanan yang berlebih, ya juga ke arah kontralateral mengakibatkan menjadikan lahan notch, di mana paresis terjadi ipsilateral dari lesinya. Kemudian herniasi selanjutnya itu herniasi sentral yang terjadi di bagian dari seluruh siklus, maaf, seluruh dari struktur dari otak. Bedanya kalau misalkan tadi unikal hanya satu sisi, kalau sentral secara keduanya, jadi melewati dari hiatus temporis. Jadi ada beberapa yang terganggu jika herniasi sentral. Yang pertama yaitu adalah dorsum parietectum dan kolikulus superior, jadi adanya gangguan dari gerak bola mata. Kemudian adanya penekanan dari batang otak mengakibatkan adanya penurunan kesadaran, dan juga akibat adanya hipofise yang tertarik ke bawah mengakibatkan pasien sering terjadi dengan diabetes insipidus. Berikut adalah skematiknya. Jadi mungkin di sini bisa dilihat bahwa ada stalk dari hipofise yang tertarik akibat adanya herniasi yang sentral mengakibatkan pasien dengan kesadaran gangguan kesadaran berat disertai dengan adanya produksi urin yang berlebih, kita patut waspadai adanya diabetes insipidus yang terjadi pada herniasi sentral. Dan jika herniasi sentralnya berlebih, bisa juga terjadi herniasi tonsiler jika edema dan herniasinya sangat berat terjadi. Kemudian hernia subfalsin, seperti kita tahu bahwa adanya gyrus yang terjepit, yaitu adalah gyrus cinguli yang terjepit akibat adanya valx dan terjepit di sana. Kemudian apa saja yang struktur yang terkena, yang paling utama adalah arteri selipi anterior yang biasanya sesuai dengan homunculus terjadi dengan kontralateral parsis dari inferior. Kemudian transcalvaria seperti definisinya berarti adanya keluar struktur parenkim otak keluar dari kraniumnya. Dan herniasi lainnya itu adalah herniasi upward di mana biasanya dari struktur dari infratentorial itu bergerak ke atas melalui hiatus tentorii. Apa saja yang terjadi? Biasanya pasien dengan gangguan kesadaran berat. Kemudian adanya gangguan dari SCA mengakibatkan adanya infark dari cerebellum. Dan juga karena adanya aqueductus sylvii yang terjepit, bisa jadi adanya hidrosefalus dari pasien tersebut. Kemudian ini adalah herniasi tonsiler, bisa juga kompresi dari bagian bawah, jadi tonsil cerebellarisnya keluar dari foramen magnum, dan banyak juga terjadi di Arnold Chiari malformation. Biasanya jika pasien dengan herniasi tonsilaris ini, adanya juga derat hemorrhage, dan biasanya pasien sudah ada gangguan pola nafas, dan ada pola gangguan dari pola jantung. Kemudian ini yang bisa kita pelajari, kita review kembali terkait dengan bagaimana sih derajat dari herniasinya. Kita bisa lihat dari kesadaran, pola pernafasan, kemudian dari tensi, nadi, suhu badan, dan juga kedudukan bola mata. Jika pasien sudah mulai chain stroke, bisa jadi sudah ada penekanan dari diencephalon, kemudian sudah ada hiperventilasi, bisa jadi mesencephalon, kemudian penafasan sudah ataksik. Biasanya ini kita evaluasi secara mudah pada jika pasien dalam kondisi tidak sadar, kita bisa melihat dari pola nafas, kemudian tensi dan nadi. Kemudian pembahasan topik yang selanjutnya terkait dengan secondary brain injury in TBI. Jadi seperti kita tahu bahwa secondary ini adalah adalah kumpulan dari berbagai komplikasi yang diakibatkan penanganan dari primary injury yang kurang baik sehingga mengakibatkan beberapa perjalanan penyakit yang mengakibatkan morbiditas pada pasien-pasien. Jadi kita tahu bahwa primary brain injury itu adalah cedera langsung yang terkena dari otak, bisa dari diffuse axonal injury maupun contusional dari dan maupun dari hematom dari otak tersebut. Jadi jika terjadi primary injury, ini adalah skema yang mungkin kita bisa pelajari bersama, bahwa jika terjadi primary injury itu adanya shearing and tearing of blood vessels dan juga adanya gangguan dari struktur parenkim di otak. Kemudian adanya kerusakan parenkim tersebut juga disertai dengan
kerusakan dari tissue deformation dan mengakibatkan kematian dari sel. Nah, dari hal-hal tersebut itu akan mengakibatkan adanya komplikasi-komplikasi berupa secondary brain injury ini, yaitu bisa jadi ada penurunan dari CBF yang mengakibatkan dari iskemi, kemudian bisa jadi juga ada peningkatan dari ICP, bisa jadi ada perdarahan dan mengakibatkan pembengkakan. Kemudian dalam statusnya dari seluler bisa jadi karena adanya primary injury ini mengakibatkan adanya mitochondrial dysfunction, inflammation, kemudian ada calcium overload dan adanya stres oksidatif. Ini semua akan terakumulasi mengakibatkan secondary brain injury yang dari awalnya merupakan dari primary brain injury yang kurang di manajemen secara baik. Jadi secara definisinya itu secondary brain injury merupakan proses patologis yang diakibatkan baik itu dari intrakranial sendiri dan atau diakibatkan dari ekstrakranial. Ini adalah secara singkat beberapa beberapa hal yang mengakibatkan secondary injury, yaitu adalah dari hipoksia iskemi, kemudian ada calcium dysregulation, ada inflamasi dari yang diakibatkan dari primary brain injury, dan adanya apoptosis, mitokondrial dan end metabolic derangement, kemudian ada lipid peroksidase, adanya edema dari otak itu sendiri, kemudian ada excitotoxicity, adanya oxidative stress, ada neuronal depolarization dan cytoskeletal potosis. Mungkin kita akan saya tidak akan bahas lebih dalam. Mungkin kita lanjut dengan manajemen TIK. Manajemen TIK yang seperti kita tahu, yang paling umum adalah ada dua yang sering digunakan di bedah saraf saat ini. Yang pertama adalah Virginian Stepladder dan juga SIBICC. Yang pertama adalah Virginian Stepladder. Ini merupakan bagian yang umum yang kita tahu bahwa ini adalah penanganan dan manajemen untuk terapi dari tekanan manajemen dari peningkatan tekanan intrakranial, di mana step yang pertama adalah dilakukan intubation, kemudian dengan harapan normocarbic ventilation diatur, di mana tekanan dari arterial O2-nya diatur dari 32 hingga 36, kemudian diberikan adekuat adekuat dari sedasi dan juga diberikan analgesia. Kemudian step yang kedua, kita harus head up dengan harapan kita bisa tidak terjadi pooling dan terdrainase vena secara baik. Kemudian dari step selanjutnya di ventriculostomy dan ventricular drainase. Kemudian step selanjutnya yang seperti kita sering melakukan diberikan mannitol, dan step selanjutnya yang level kelima yaitu diberikan diterapi supaya pasiennya dengan kondisi hipotermi. Kemudian adanya surgical decompression itu di level ke-6. Surgical decompression ini bisa jadi adanya baik itu evakuasi dari suatu edema atau misalnya perdarahan, atau misalkan kita lakukan dekompresi secara eksternal. Kemudian yang paling level paling tinggi itu dilakukan barbiturat koma. Kemudian ini adalah ICP management berdasarkan SIBICC. Jadi ini adalah sebuah konsensus yang banyak center di dunia telah gunakan, yaitu Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus. Jadi di sini dia mempunyai tiga algoritma. Jadi ada tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 0 juga. Jadi dalam penggunaan SIBICC ini tidak ada yang harus dilakukan, misalkan harus tier 0 dulu atau misalkan tier 1 dulu. Yang pasti ini disesuaikan dengan kemampuan dari tim dari bedah saraf di center tersebut. Namun yang perlu diperhatikan, baik tier dari 1, 2, 3, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi juga resikonya. Secara singkat ini adalah tier 0. Jadi tier 0 ini dia tidak mengindikasikan bahwa pasien dalam kondisi cedera dilakukan ICP monitoring. Jadi cukup tier 0 ini menggunakan sedasi dan analgetik yang adekuat dan ventilator yang baik itu dapat memanajemen dari peningkatan dari tekanan intrakranial. Kemudian juga dari tier 0 disebutkan bahwa avoiding fever. Jadi pasien nggak boleh dalam kondisi hipertermi dan
harus dalam kondisi hipotermi. Hampir sama seperti Virginia Stepladder yang keempat ya, di mana kita harus manajemen dari hipotermi. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa maksimal minimal maaf minimal dari cerebral perfusion pressure itu di angka 60 mm air raksa. Kemudian ini adalah secara singkat kita bisa lihat dari bagan ini ada tier 1, 2, 3. Jadi tier 1 ini dimaintain dari CPP-nya dari 60 hingga 70. Kemudian penggunaan analgesia, sedasi, dan ventilasi secara kombinasi itu cukup untuk manajemen dari TIK. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau misalkan penambahannya dari tier 2, di sini kita bisa lihat bahwa penambahannya itu ditambah dari manajemen dari hipokapne dan ada juga diberikan neuromuscular paralysis. Sementara tier 3 sama seperti di Virginia Stepladder itu penggunaan dari barbiturat koma sama seperti di Virginia Stepladder yang ke-7. Lanjut ke topik selanjutnya terkait dengan cervical injury dan manajemennya. Jadi yang paling mudah dan harus dikuasai itu terkait dengan aortic spine injury di classification aortic spine injury, di mana kita harus mengklasifikasikan secara mudah terkait dengan faktor di vertebrae baik itu dari cervical, torakal maupun lumbar. Jadi aortic spine trauma ini membagi klasifikasi menjadi empat. Jadi ada upper cervical, kemudian subaksial cervical, torakolumbal, dan sakral. Mungkin yang akan saya bahas lebih detail di sini terkait dengan cervical. Kemudian ada penambahan di aortic spine ini berupa adanya morfologi dari tipe injurinya, kemudian juga ditambah dari neurologic status dan ada clinical modifiers. Clinical modifiers apa aja nanti kita bisa lihat dari lebih detail di gambar aortic spine-nya. Ini adalah contoh dari clinical modifiers yang biasanya sekarang ini disertai dengan ya harus disertakan. Misalkan ada pasien dengan fraktur cervical, tidak hanya aortic spine tipe A, B, C saja, tapi juga ditambah dengan neurologicalnya, neurological deficitnya, dan juga modifiersnya. Ini adalah contoh dari spine upper aortic spine dari upper cervical. Ada tipe A, kemudian dari tipe B dan tipe C, kita bisa lihat masing-masing. Kemudian di sini yang perlu ditambahi, mungkin yang kurang yang sering terlewat itu adalah terkait dengan status neurologisnya, apakah neurological intact, apakah dia transient dengan neurologic deficit, apakah dia ada radicular symptomnya, atau misalkan dia dengan complete spinal injury, itu bisa kita tambahi dari aortic spine N berapa N berapanya. Kemudian modifiers ini merupakan penambahan, misalkan pasiennya ada menggunakan terapi, atau misalkan pasien dengan curiga osteoporosis, atau misalkan ada vascular abnormality, itu kita bisa tambahkan di modifiers. Jadi baik itu dari cervical, torakolumbal, dan sakral, aortic spine yang terbaru itu penambahan berupa dari neurological status dan modifiers. Ini juga sama dari yang subaksial, ada tipe A, B, hingga yang F. Itu ada. Kalau misalkan F ini adanya dari facet injuries. Berikut adalah Asia. Ini Asia yang sudah lazim digunakan. Ini adalah yang wajib dipunyai jika dalam kondisi emergensi secara cepat kita harus bisa mengakses dari semua baik itu fungsi dari motorik dan sensoris. Dan yang terpenting itu kita harus mengecek dari voluntary anal contraction, kemudian dari deep anal pressure untuk membedakan Asia klasifikasi A, B, C, D, atau E. Berikut adalah contoh-contoh bagaimana mengecek dari miotomnya, dari baik itu dari upper maupun lower. Ini adalah interpretasinya, interpretasi dari Asia tadi, seperti kita tahu bahwa E, di mana pasien dengan motor dan sensori normal, kemudian sampai A, maupun itu adalah yang komplit, di mana dari deep anal pressure maupun voluntary anal contraction mengalami gangguan. Ini merupakan mungkin ini adalah sedikit highlights terkait dengan mechanism of injury.
dari cervical. Jadi ada empat besar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah compression, kemudian flexion injury, extension injury, dan rotational injury. Compression biasanya langsung di awk spine A, flexion and extension bisa di awk spine B, dan rotational injury bisa di awk spine C. Jadi compression ini bisa jadi terjadi di vertebral body, adanya fraktur dari vertebral body. Bisa juga karena adanya dari disc herniation, dan biasanya disertai dengan displacement of posterior wall of the vertebral body. Kemudian jika flexion injury, itu ada beberapa elemen bisa terjadi tearing of interspinous ligaments, kemudian juga adanya fraktur dari posterior element dan disruption of posterior ligament, dan biasanya flexion injury ini bersifat unstable. Kemudian extension injury berarti akibat ekstensi terlalu berlebih, karena posisinya extension berarti adanya ligamen longitudinal yang anterior yang robek. Kemudian juga bisa jadi ada avulsi dari beberapa part dari vertebral body yang bagian anterior. Kemudian kalau misalkan rotasional, biasanya akan menginvolve dari facet. Maka dari itu biasanya kalau misalkan rotasional atau misalkan kita kategorikan dengan AO spine C, biasanya pasien dengan dikategorikan unstable. Ini mungkin yang sering terlewati, bagaimana membedakan antara compression sama burst fracture. Jadi kalau misalkan compression itu bersifat stable, jadi hanya bagian anterior dari kolom. Jika misalkan kita classification Dennis ada depan, tengah, belakang, ini hanya bagian depannya tanpa ada middle yang terkena. Kemudian kemudian burst itu bisa dua atau misalkan bisa lebih dan bersifat unstable. Jadi anteriornya kena, middlenya juga kena. Dan biasanya juga ada berapa bisa terproyeksikan ada beberapa fragmen dari tulang yang menekan ke spinal canal. Kemudian ini adalah contoh dari burst fracture. Tidak hanya dari bagian anterior, tapi baik juga dari middle column, dan itu juga terkena dari frakturnya. Dan biasanya terapinya itu dilakukan rigid immobilization atau kita lakukan surgery. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan manajemen dari cervicalnya. Kemudian ini adalah contoh dari radiologic findings-nya. Jika pasien dan didapatkan burst fracture, itu biasanya ada two cortical lines. Jadi kita bisa lihat tidak dari alignment-nya, itu tidak ada yang beberapa yang tidak lurus dan tidak sejajar, bahkan bisa terlihat ada two cortical lines di sini. Kemudian ada beberapa yang harus diingat juga bahwa adanya Kleischoffer fracture merupakan adanya fraktur dari proses spinosus, baik itu di C6 maupun T1. Nah, biasanya ini jarang terlihat, maka dari itu itulah gunanya jika pada saat pun pemeriksaan dari X-ray cervical lakukan adanya penarikan pada tangan dan biar terlihat hingga anterior part dari T1 biar kita bisa evaluasi dari Kleischoffer ini. Nah, ini adalah salah satu fraktur yang sering terlewat. Bagaimana terjadinya? Karena adanya hiperfleksi yang terlalu berlebih sehingga adanya patah dari spinosus, baik itu dari C6 maupun T1. Ya, ini adalah contoh dari Kleischoffer. Jadi kita bisa lihat ada spinosus yang melayang. Kemudian adanya juga wedge fracture. Ini kita bisa lihat bahwa ada dari anterior kolom bisa jadi ada pemendekan dan tidak adanya tidak sama dengan vertebra di atas maupun di bawahnya. Kemudian ini adalah flexion dan teardrop flexion teardrop fracture. Jadi ini adalah akibat adanya hiperfleksi dan kompresi. Jadi adalah adanya hiperfleksi ini mengakibatkan bagian anterior dari korpus itu mengalami patah. Kemudian ini adalah anterior subluxation dan lateral facet dislocation yang mungkin sering juga terjadi pada pasien di cervical.
Kemudian kita bisa tahu bagaimana sih melihat dari sign and symptom dari pasien dengan fraktur di cervical. Yang pertama, kita bisa lihat dari gejalanya yang terjadi. Bisa terjadi complete spinal cord injury. Itu bisa terjadi dari yang paling sering pasien datang dengan keluhan lemah tubuh keempat anggota gerak, baik itu superior maupun inferior, atau pasien dengan incomplete spinal cord injury, baik itu central cord, bronchial cord, anterior cord, condus medialis, dan cauda equina syndrome. Ini paling yang sering itu central cord syndrome, di mana motorik lebih terlihat signifikansinya bahwa adanya kelemahan dari motorik, kemudian adanya kelemahan dari upper mau dibandingkan dengan lower, kemudian adanya muscle weakness, di mana distal dari kekuatan dari otot tersebut lebih lemah dibandingkan dari otot-otot yang berada di proksimal. Biasanya terjadi akibat dari hiperekstensi dan terutama di cervical spine. Dan ini bronchial cord yang harus kita ingat-ingat bahwa adanya loss of ipsilateral proprioceptive, jadi ada sentuhan dan sentuhan halus di ipsilateral itu akan terasa berkurang. Kemudian tekanan dan adanya nyeri di kontralateral juga berkurang. Nah, itu bisa kita curigai adanya bronchial cord lesion atau sindrom Mandel hemiseksi, jadi cuma satu spinal cord yang terkena lesinya. Kemudian dari anterior cord syndrome ini juga sama. Nah, kemudian terkait dengan diagnostiknya apa saja, kita bisa banyak modalitas mulai dari X-ray, CT scan hingga ke MRI. Jadi lebih baik kalau misalkan pasien dengan fraktur itu bisa kita lakukan menggunakan CT scan, tapi bisa juga dengan MRI jika pada saat CT scan belum terlihat letaknya dibandingkan dengan klinisnya itu tidak sebanding, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke MRI untuk mengeksklusi, mohon maaf, maksudnya untuk lebih detail terkait dengan lesi di mana yang terjadi pada fraktur dari cervical tersebut. Secara umum terkait dengan manajemen spine ini, jadi kita harus pertama restriksi dari pergerakan dari cervicalnya, kemudian kita juga berikan cairan, kemudian medication dan transfer. Maksudnya transfer ini yang perlu kita perhatikan, kadang-kadang pasien dilakukan rujukan, kadang-kadang kita sebagai di emergency ini lupa terkait dengan proses transfer dari pasien tersebut. Jadi kita harus prevent spinal movement, kita lakukan penggunaan brace, bisa itu dari soft collar brace, hard collar brace, cervicothorax brace, cervicothorax brace maupun hollow fast. Ini adalah contoh-contoh dari brace yang harus dikerjakan pada pasien-pasien dengan spinal cord, terutama di cervical, terutama yang ini yang tadi saya sampaikan juga terkait dengan transfer pasien. Jangan lupa pada saat pasien berpindah maupun dari bed atau misalkan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan log roll dengan jumlah tenaga medis yang memadai. Ini sedikit evaluasi kapan kita harus melakukan X-ray cervical, itu adanya berdasarkan Canadian C spine rule atau dengan Nexus. Jadi pasien di sini sudah ada bagiannya masing-masing. Kapan kita harus melakukan X-ray? Misalkan kita lihat bahwa pasien di atas 65 tahun, kemudian ada dangerous mechanism. Mekanismenya itu apa aja? Misalkan dia ada jatuh lebih dari 5 meter, kemudian dia merupakan korban KLL dengan pengendara motor lebih dari 100 km per jam. Kemudian itu harus, jika ada tanda-tanda tersebut, harus dilakukan pemeriksaan cervical X-ray. Namun jika tidak, kita juga harus lihat dari ini beberapa berapa kriterianya yang seringkali di kotak itu sebelah kiri ini. Dan biasanya kalau misalkan pasien dengan tidak motor vehicle collision ini dengan tidak ada jejas, kemudian pasien bisa melirik kanan kiri, biasanya itu tidak dilakukan radiografi dari cervical tersebut.
Dan ini adalah contoh-contoh kriteria lain yang dipakai untuk kapan kita lakukan X-ray untuk cervical menggunakan Nexus kriteria. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan jika pasien dengan cervical, rambut di cervical itu akan terjadi neurogenic shock atau dari spinal shock. Jadi neurogenic shock ini merupakan terjadinya loss of vasomotor tone and sympathetic tone, sympathetic innervation, mohon maaf. Kemudian biasanya terjadi di atas dari T6. Kemudian terjadinya descending dari sympathetic pathway. Biasanya pasien ditemukan dengan turunnya tensi dan juga ada spinal shock disertai dengan loss of reflex. Jadi tidak adanya refleks dari voluntary anal contraction dan di panel pressure-nya itu tidak ada. Ini secara singkat tabel membedakan kapan dikatakan spinal shock atau neurogenic shock. Keduanya bisa ada hypotension dan bradikardi. Nah, membicara membedakannya jika spinal shock biasanya dari refleks-refleks dari voluntary anal contraction, kemudian di panel pressure, kemudian BCR itu tidak didapatkan hasil yang negatif. Dan surgical intervention ini juga perlu diperhatikan dan perlu dilakukan segera mungkin untuk pasien dengan cervical injury. Kemudian topik selanjutnya terkait nutrisi dan cairan. Ini nutrisi dan cairan ini banyak versinya. Jadi pasien dengan traumatic brain injury itu banyak yang dikatakan harus dimulai 48 sampai 72 jam segera setelah cedera atau setelah tindakan pembedahan. Jadi pasien yang terkena dari cedera otak pertamanya harus dipuasakan, kemudian harus segera diberikan nutrisi mulai dari 48 hingga 72 jam pertama. Apa saja tipe-tipe nutrisinya? Itu bisa dilakukan secara oral, enteral, kemudian parenteral yang bersifat sentral maupun parenteral secara perifer. Ini merupakan protokolnya, bisa dari diet oral. Jadi diet oral ini kita tahu jika pasien mendapatkan diperiksa jika ada diet bising usus yang positif dan tidak ada gangguan dari pas hasil dari GI. Kemudian yang harus diperhatikan, kita juga harus lihat dari albuminnya. Baik itu oral, terus enteral dan parenteral, kadar albumin tiap 7 hari merupakan protokol yang dilihat untuk mengevaluasi apakah nutrisi yang selama ini diberikan itu bersifat adekuat atau tidak untuk pasien dengan cedera. Jadi nutrisinya ini ada dua yang dianut, yaitu berdasarkan Aspen dan CCPG ini. Jadi pemberian nutrisi enteral bisa dimulai dari 24 hingga 40 jam pertama. Kemudian formasi asupan enteral harus komplit dan bersifat isotonik. Dan kita juga harus lihat dari tadi beberapa aspek yang harus diperhatikan dari bising usus, kemudian apakah ada retensi dari lambung, kemudian apakah adanya muntah, kemudian adanya disteksi dari abdomen pasca dari pemberian nutrisi tersebut. Ini protokol untuk pemberian parenteral. Kemudian yang perlu diperhatikan, kita langsung ke rekomendasi. Nah, rekomendasi dari kebutuhan energi dan protein pasien di TBI. Ini rekomendasi pertama, yaitu ada juga yang mengatakan rekomendasi nutrisi dilakukan segera dalam 24 jam pertama setelah trauma. Jadi tadi kalau misalkan dari Aspen bilang 24 jam hingga 48 jam pasca trauma, dan ada juga yang bilang yang merekomendasi satu ini bahwa pemberian nutrisi bisa dilakukan segera dengan banyaknya 50% dari kebutuhan energi totalnya. Kemudian ada juga yang merekomendasikan bahwa kadar glukosa dalam darah juga harus diperhatikan untuk menstabilisasi dari metabolisme keseluruhannya. Untuk melihat dari nutrisi, kita bisa melihat dari rumus Harris-Benedict dan sederhanakan menggunakan rumus Clifton. Ini berikut adalah rumusnya atau
dengan teratanya, jika pasien dengan GCS lebih dari 12, kita bisa melakukan perhitungan 30 kilokalori per kilogram per hari. Kemudian pasien dengan cedera otak sedang bisa dihitung dengan 35 kilokalori per kilogram per hari. Dan pasien dengan COB atau cedera otak berat bisa kita lakukan pemberian 40 hingga 45 kilokalori per hari. Kemudian ini adalah cairan dan elektrolit. Ini adalah secara singkat terkait dengan cairan-cairan tubuh. Kita skip langsung ke ringkasan dari jumlah cairan yang harus dibutuhkan untuk pasien dengan trauma. Oke, jadi ini adalah tabel singkat terkait dengan kebutuhan cairan yang harus dipenuhi. Kita bisa lihat bahwa ini adalah rumus dari Halidey Segar, di mana untuk kebutuhan cairan tiap orang harus dipenuhi. Sebagai contoh, pasien dengan laki-laki 70 kilo itu kurang lebih kebutuhan cairannya sekitar 104 mili per jam. Ini sesuai dengan perhitungan dari rumus berikut. Atau sebagai gampangannya, kita langsung aja dengan average-nya itu kita kalikan dengan 35 mm per kilo dalam hari. Itu adalah kebutuhan cairan tersebut dalam 24 jam. Ya, kemudian itu terkait dengan protein requirement. Jadi selain dari nutrisi, tadi kita sudah ngomongin kalori, kemudian jumlah cairan, kemudian protein. Nah, protein sendiri merupakan hal yang terpenting untuk metabolisme dari tubuh pasca pasien dengan trauma, di mana kebutuhannya itu bisa 1,5 hingga 2,5 gram per berat badan dan dalam hari. Kemudian selain protein juga kebutuhan lemak dibutuhkan, itu sekitar 1 hingga 2 gram per hari per kilogram berat badan. Ini merupakan ringkasannya, jadi kita ulang lagi bahwa pasien dengan GCS cedera otak ringan misalkan, kita langsung kalikan jumlah kalori yang dibutuhkan itu dengan 30, kemudian cedera otak sedang dengan 35, dan cedera otak berat dengan 40 sampai 45. Kemudian protein, jumlah proteinnya dibutuhkan 1,5 hingga 2,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemak itu kurang lebih 1 sampai 2 gram per hari. Dan di tabel sebelah kanan itu adalah kebutuhan cairan, di mana average-nya pada usia dewasa itu dikalikan dengan 35 mili per kilogram berat badan dalam 24 jam. Yang perlu diperhatikan di mana pasien-pasien jika terjadinya perubahan dari metabolisme, baik itu adanya pasien dengan demam atau misalkan pasien dengan hiperventilasi, itu akan ada penambahan dari kebutuhan cairan. Sebagai contoh, pasien penambahan sekitar 1 cc itu bisa menambah kebutuhan cairan 12,5%. Pasien dengan sweating bisa 10 hingga 25% dari kebutuhan normal. Pasien dengan hiperventilasi 10 hingga 60% dari kebutuhan cairannya. Lanjut ke topik selanjutnya terkait dengan EDH. Jadi kita tahu EDH ini banyak sekali macamnya dan letaknya. Ada beberapa EDH yang mungkin kita pelajari lebih dalam di sini. Kita akan bahas tiga. Pertama terkait dengan EDH fossa posterior, kemudian EDH vertex, dan EDH di temporobasal. Jadi EDH fossa posterior yang kita tahu ini adalah salah satu jurnal yang saya ambil. Ini jurnalnya tahun 2023, jurnal baru kemarin rilis. Jadi ini adalah salah satu di Pakistan. Jadi EDH fossa posterior ini hampir pasti bahwa disertai dengan occipital skull fracture kurang lebih sekitar 78 sampai 93%. Mungkin ini juga berkaitan dengan kita sebagai risotomo juga sering bahwa pasien dengan fossa posterior pasti ada salah satu dengan di occipital fracture-nya. Kemudian biasanya berbeda dengan
hadiah-hadiah yang lainnya. Hadiah-hadiah fosil-fosil ini bersifatnya slow develop, jadi akan ekspansi dari hematomnya akan bersifat lamban jika dibandingkan dengan di temporal. Dan biasanya terjadi bukan terjadi akibat dari bleeding dari venus, dari vena, bukan dari arterial. Kemudian kapan jika dilakukan operasi? Biasanya jika adanya forced ventricular compression atau misalkan adanya obstruksi ventrikulomegali dan jika clot lebih dari 15 mili, itu direkomendasikan untuk dilakukan operasi pada EDH di fase posterior ini. Kemudian EDH vertex. Nah, ini EDH vertex ini yang perlu diketahui bahwa injurinya ini hampir sama seperti di EDH fase posterior, banyak lebih ke vena. Jadi ada injury dari sagittal sinus. Kemudian biasanya EDH vertex ini sering terlewat karena biasanya pada potongan-potongan di vertex itu cenderung lebih tebal sehingga akan terlewat di potongan CT scan. Maka biasanya di center-center lain biasanya lebih sering ketemu dilakukan di MRI. Jadi yang perlu diperhatikan itu jika terjadinya bleeding dari area sinus. Nah, itu biasanya kita lakukan menggunakan surgical dan atau misalkan dengan cotton wool itu menggunakan watches. Misalkan kita lakukan dengan gentle pressure untuk mengantisipasi dari perdarahan. Kemudian jika adanya ruptur yang berlebih dari vena, biasanya kita lakukan dengan digraft dari di perikranium atau dari fascia lata untuk mengkontrol dari perdarahannya. Kemudian ada beberapa teknik operasi yang menjadi kontroversi, yaitu penggunaan bone strip. Apakah bone strip ini dilakukan atau tidak? Jadi banyak center dari hasil dari meta-analisis dan systematic review di beberapa center, baik itu dari pasien menggunakan bone strip atau tidak, memiliki outcome yang bagus, di mana ada beberapa pro dan kontranya. Misalkan kalau misalkan kita expose sinusnya, di mana kita tidak melakukan bone strip atau bridging, itu akan lebih mudah untuk penggunaan dari hemostatic agent seperti surgical atau misalkan kita menggunakan watches, itu akan lebih mudah jika perdarahannya benar-benar di tengah dari sinus dan juga bisa repair dari lacerationnya. Tapi kalau misalkan kita dengan bone strip, itu juga memiliki kelebihannya. Selain itu dia cepat, mudah, kemudian struktur-struktur di dalamnya tidak terlalu terekspos, dan juga ada kelebihannya ini untuk heat stitch atau tack up sutures akan lebih mudah untuk pasien diberikan bridging dari pasien dengan EDH vertex. Dan khususnya pada pasien dengan diastatic fracture, justru pada pada paper ini dikatakan bahwa bone strip itu digunakan untuk adanya potensial sinus tearing yang berlebih akibat adanya diastatik dari fraktur dari diastatik mungkin, dan memudahkan juga untuk anchoring dari gantung duranya. Kemudian EDH yang paling sering juga terjadi yaitu EDH temporal base, di mana terjadinya perdarahan dari MMA hingga sampai ke foramen spinosum. Yang perlu diperhatikan bahwa pada EDH temporal base, di mana setelah adanya buka tulang, kemudian kita lihat adanya clot dari EDH, kita harus cepat untuk menghentikan dari mencari sumber perdarahan yang berasal dari MMA. Namun jika perdarahannya berasal tepat dari foramen spinosum, kita nggak boleh ngeces, ibaratnya jangan dikoagulasi, tapi gunakan bone wax atau menggunakan dari watches untuk mengantisipasi perdarahan dari MMA yang keluar dari foramen spinosumnya. Kemudian topik selanjutnya terkait dengan manajemen TIK pada pasien-pasien dengan tumor otak, di mana kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwa dari tumor otak yang paling sering adalah terjadinya edema
fasogenik, di mana edema fasogenik sendiri adalah salah satu edema yang respon terhadap pemberian steroid. Jadi dexamethasone ini yang paling sering diberikan untuk pasien-pasien dengan tumor. Jadi pada beberapa penelitian dan biasanya dilaporkan pasien dengan penurunan TIK ini dengan pasien dengan tumor mengalami penurunan dari TIK 12 jam pas pemberian dari dexamethasone dan bisa efektif dalam menghilangkan dari gejala peningkatan TIK hingga 24 jam. Maka dari itu kita biasanya melakukan pemberian dexamethasone 4 kali sekian miligram untuk dari dexamethasone tersebut. Ini adalah perbandingan terapi steroid dibandingkan dengan maaf, perbandingan dexamethasone dengan kortikosteroid lainnya, di mana potensi dari antiinflamatori dari dexamethasone ini lebih poten hingga 30 kali lebih besar daripada hidrokortison maupun metilprednisolone. Namun dari dexamethasone ini tidak direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan CVA. Kemudian dan beberapa penelitian pun dikatakan bahwa pemberian metilprednisolone justru menunjukkan angka mortalitas yang lebih tinggi jika dibandingkan pemberian dari dexamethasone. Jadi secara molekuler ini kortikosteroid itu memiliki efek genomik dan efek non-genomiknya. Jadi secara gen, jadi kortikosteroid ini mengurangi permeabilitas dari blood-brain barrier sehingga membuat upregulation dari tight junction mengakibatkan adanya defosforilasi dan dalam dalam singkatnya memperbaiki dari tight junction akibat kerusakan dari BBB tersebut. Kemudian ada juga beberapa side effect terkait dengan manajemen TIK pada tumor menggunakan dexamethasone, yaitu adanya GI bleeding, kemudian adanya miopati, dan adanya osteoporosis, dan juga biasanya ada beberapa kasus dengan mood disturbance dari ansietas maupun insomnia. Perlu diperhatikan bahwa manajemen TIK pada pasien dengan vasogenic edema perlu diperhatikan penggunaan fenitoin karena akan penggunaan fenitoin bersama dengan dexamethasone akan mengurangi efektivitas dari kedua obat tersebut. Maka dari itu, penggunaan monitoring kadar level fenitoin pada plasma harus diperhatikan pada pasien dengan tumor yang disertai dengan kejang dan pemberian fenitoin. Kemudian topik terakhir terkait dengan tata laksana pada kasus aneurisma. Ini tata laksana emergensi pada kasus aneurisma secara singkat bahwa aneurisma ini merupakan salah satu dengan komplikasi yang banyak pada maaf aneurisma sendiri banyak diakibatkan klinisnya berupa dari SAH yang memiliki mortalitas yang banyak salah satunya adalah dari vasospasme dari yang diakibatkan adanya perdarahan dari subarachnoid space. Ini adalah beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pasien-pasien dengan aneurisma. Kita bisa lihat pasien dengan dari umur, kemudian adanya riwayat dari hipertensi, dari gender itu lebih banyak pasien dengan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, kemudian pada usia muda, dan pasien dengan tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat dari lokasi, dari berbagai tempat dari mulai dari ACA, BCA, MCA itu memiliki perbandingan yang hampir sama. Kemudian kita juga bisa lihat dari perbandingan dari SAH menggunakan grading dari Hahn and Hess di mana dari grade 1 hingga grade 5 memiliki mortalitas yang semakin tinggi gradenya, semakin tinggi angka dari mortalitasnya. Ini aneurisma cara definisi kita skip. Ini adalah tempat yang paling sering terjadinya aneurisma. Bisa jadi dari PCOM, kemudian dari AKOM, kemudian dari MCA, dan lebih banyak lagi bisa terjadi dari multiple aneurism.
Kemudian ini adalah beberapa yang perlu diperhatikan pada saat emergensi juga, selain pada pasien datang dengan SAH, kemudian curiganya ke arah ruptur aneurisma, kita perlu menghitung dari Hand and Hess. Hand and Hess itu adalah untuk melihat prognosis dan juga penanganan terapi selanjutnya. Biasanya pasien dengan grade 1 atau grade 2 SAH itu bisa dilakukan untuk segera dilakukan tindakan jika sudah tegak dari diagnosis aneurismanya. Kemudian juga ada perhitungan dari WFNS. WFNS kita melihat dari ICS-nya. Dari 1 sampai 5, dari WFNS sendiri, kita bisa melihat dari prognosis dan dari mortality rate, mortality dari pasien SAH tersebut. Kemudian selain itu, pasien dengan SAH perlu dihitung dari Fisher grade. Fisher grade ini lebih ke radiologik. Dia melihat apakah adanya IVH dan ketebalan dari SAH-nya. Dari Fisher grade ini bisa memprediksi tingkat vasospasme yang akan terjadi pada pasien dengan SAH tersebut. Jadi ini adalah clinical symptom dari pasien dengan SAH dan curiga dari ruptur aneurisma. Kemudian yang perlu diperhatikan terkait dengan tata laksana yang harus diperhatikan di pada saat emergensi. Setelah dilakukan diagnostik, baik itu dari CTA, MRA, MRA, kemudian CTA, dan bisa juga melakukan DSA, itu ada yang harus diperhatikan, yaitu initial management concern. Ini adalah 8 yang harus diperhatikan, bahwa pasien dengan ruptur aneurisma itu adalah rawan terjadi rebleeding, kemudian terjadinya dehidrosefalus, kemudian delayed cerebral ischemic, ada hiponatremia, kemudian juga adanya pulmonary embolism, bisa terjadi kejang, kemudian adanya cerebral auto delivery yang kurang baik, dan juga kita harus melihat dari source of bleeding dari ruptur aneurisma tersebut. Jadi untuk pada saat emergensi yang perlu kita lakukan, pasien dengan SAH baik itu maupun Hand and Hess grade 1, 2, 3, 4 itu perlu dilakukan ke ICU dengan harapan pasien bisa dilakukan monitoring secara ketat, kemudian kita lakukan bed rest dengan head up 30 derajat, kita lakukan IV fluid yang sesuai dengan kebutuhan cairannya, lakukan oksigenasi, dilakukan manajemen dari temperatur agar tidak terlalu hipertermi, kemudian kita harus memastikan agar dari blood pressure juga selalu terkontrol. Kemudian dari medication-nya, profilaksis dari anti kejang juga perlu diberikan, diberikan sedasi, analgesik. Kemudian dexamethasone ini cenderung kontroversial, hanya terkait dengan pasien dengan SAH biasanya disertai dengan nyeri kepala hebat. Dexamethasone mengurangi dari inflamasi, berharap terkait dengan mengurangi dari neck pain tersebut. Kemudian penggunaan CCB ini untuk yang tadi terkait dengan vasospasm diberikan imodipin 6 kali 60 mg. Terus ini adalah rekomendasi untuk ruptur aneurisme. Jadi untuk rekomendasi ini yang kita tahu bisa dilakukan clipping atau endovascular coiling. Jadi sebetulnya manajemen utamanya baik baik itu endovascular coiling maupun clipping yaitu mencapai complete obliteration dari aneurisme tersebut. Kapan dilakukan coiling? Biasanya jika pasien dalam kondisi sudah lansia, kemudian tidak adanya ICH, kemudian dari bisa dilihat bahwa letak aneurismanya itu ada di posterior circulation, kemudian dengan neck yang kecil, itu bisa dilakukan coiling. Kemudian kalau misalkan kita juga clipping, itu salah satunya merupakan golden standard untuk untuk pasien aneurisme, di mana clipping ini merupakan gold standard untuk agar tidak terjadi dan meminimalisir dari rebleeding maupun dari vasospasm dari aneurisma tersebut. Ini merupakan bagian singkat jika pasien dengan ruptur aneurisma, pasien dengan usia muda, kemudian adanya ICH, kemudian locationnya di
arteri-arteri yang superficial dari MCA, kemudian perikalosal, kemudian didapati dari white neck ratio-nya dikatakan adanya white neck, itu akan lebih mudah dilakukan clipping. Kemudian pada pasien dengan lansia, tidak adanya ICH, dan dilihat bahwa aneurisma berasal dari sirkula posterior dan adanya small neck, itu biasanya kita lakukan coiling. Ini juga ada salah satu jurnal yang membahas terkait dengan kapan clipping, kapan coiling, hampir sama. Jika surgical itu pada pasien dengan usia muda, kemudian di locationnya bisa di vaskulasi dari M dan perikalosal dengan white neck, dan endovaskular pada pasien dengan usia tua, didapatkan adanya ICH dan adanya curiga dari posterior location dari sirkulasi posterior dari aneurisma tersebut. Berikut hampir sama untuk rekomendasinya, dan mungkin sekian beberapa topik terkait dengan neuroemergency highlights. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kesalahan presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Satrio. Baik, terima kasih Dr. Zia atas pemaparan presentasi terkait neuro emergency highlights. Selanjutnya kepada pembaca atau presenter kedua, Dr. Muhammad Fatwi Sugiarto dengan judul Lateral Hospital Approach kepada Dr. Gatot Sehat. Baik, terima kasih Dr. Satrio. Izin kami share screen. Mohon maaf Dr. Satrio, apakah sudah terlihat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Dr. Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan, selaku pembimbing neurotraumatik kurikulum, dan juga para dokter sekalian yang telah hadir. Ini kami akan membahas tentang lateral suboccipital craniotomy. Jadi lateral suboccipital craniotomy ini merupakan suatu prosedur di mana difokuskan untuk melakukan pendekatan pada translabyrinthine retrosectomy dengan tujuan harapannya kita bisa memberikan suatu expose dengan approach tersebut pada hemisfer cerebral lateral, brainstem anterolateral, posterior aspek, maaf, posterior aspek dari tulang petrus, craniovertebral junction, dan upper cervical spinal cord. Keuntungan dari approach ini merupakan suatu salah satu alternatif untuk melakukan operasi di mana kita bisa melakukan suatu prosedur yang mudah untuk kita memberikan perluasan di transkondilar, di kemudian ekstrem kolateral, dan juga approach pada petrus posterior. Dan keuntungannya juga dia ada pembuluh darah dari vertebral yang mungkin juga sangat mudah untuk dikontrol, namun tetap berisiko untuk terjadi perdarahan. Dan pembuluh darah ini tampak pada sulcus vertebral dan juga foramen transverium dari C1. Kemudian dibandingkan dengan approach presigmoid, ini memberikan suatu akses pada lesi terutama di bawah tubrikul jugular dan juga memberikan suatu kemudahan akses pada lateral dan juga untuk bisa berekspos pada brainstem ventral, cerebellum, dan juga memberikan suatu minimal retraksi pada area tersebut. Nah, indikasinya apa sih kita bisa menggunakan approach ini? Kita bisa melakukan approach ini pada sesuatu yang memang menjadi kelainan pada area vestibular, kemudian lower cranial nerve, dan juga C2 root schwannoma, retroperitoneal meningioma, hemangioblastoma, dermoid, epidermoid cyst, chordoma, dan chondrosarcoma, metastasis di daerah tersebut, plumus nuclear tumor, dan juga plasma neoplasma di fossa posterior. Dan juga kemungkinan jika ada vaskular lesi seperti aneurisma, arteo AVM, dan juga kavernoma misalnya pada aneurisma di
cerebral artery ataupun posterior inferior cerebral artery. Nah, kontraindikasinya tidak dominan pada anatomi, namun jika memang ada kelainan pada hal-hal yang menyangkut anestesiologi, mungkin bisa menjadi suatu kontraindikasi untuk operasi ini. Nah, kita mulai dari operatif detail dan preparation. Pada pre-operative planning dan special equipment yang dibutuhkan untuk operasi ini, yang pertama adalah kita perlu mengenal dan melakukan pemeriksaan dengan baik, khususnya adalah cranial nerve. Kemudian juga kita melakukan fiksasi pada kepala menggunakan Mayfield head holder, dan juga pemberi akses sentral vena untuk mengukur venous pressure pada jugular bulb. Dan juga kita bisa lakukan precordial Doppler probe untuk menguji adanya kemungkinan emboli pada saat kita melakukan operasi. Dan juga perlu kita lakukan pemeriksaan MRV, itu sangat memudahkan kita agar kita mudah dalam mengidentifikasi sinusoid, karena kita pada operasi ini akan terus dengan pembuluh darah vena yang besar di kepala. Dan kemudian pada kasus-kasus meningioma petrus yang besar, kita perlu juga melakukan angiogram untuk memudahkan kita mengidentifikasi suplai-suplai vaskular pada meningioma tersebut, agar kita tidak mengalami perdarahan yang kuat pada saat kita operasi, dan kita mudah untuk melakukan devaskularisasi. Pada lesi-lesi yang mungkin juga terdapat pada foramen jugular, itu perlu adanya pertimbangan untuk menggunakan cardiac pace secara temporary. Selama intraoperatif juga kita bisa melakukan EMG, brainstem auditory evoke potential atau BSAEP, dan juga somatosensory evoke potential atau SSEP yang digunakan untuk lesi-lesi yang kecil, sehingga kita tidak merusak sebagian besar daripada jaringan-jaringan yang itu normal. Dan mungkin bisa melakukan frameless stereotactic image guidance. Sebagai advice daripada author dalam melakukan operasi ini, harapnya prosedur-prosedur yang dilakukan menggunakan operasi ini itu diharapkan para neurosurgeon untuk memang sudah terlatih, terutama pada scalpel's approach, dan juga mempelajari terkait anatomi vaskular khususnya yaitu vertebral artery. Baik, kita masuk dalam prosedurnya. Berdasarkan dari author, prosedur yang disarankan ini adalah dengan menggunakan posisi oblik dengan toraks di elevasi setinggi 15 derajat dan kepala difleksikan sampai otot dari badan nukal ini tampak batasnya. Nah, kemudian kepala difiksasi bisa menggunakan Mayfield dan juga diposisikan netral, jadi tidak fleksi maupun tidak terlalu ekstensi. Kemudian bisa kita lakukan insisi dalam bentuk G-shapes atau hockey sticks. Pada titik ujungnya adalah titik ujung atasnya adalah mastoid superior, dan bisa diperluas di atas sinus transversus, kemudian mencapai dari torkula pada sisi midline-nya. Pada operasi ini juga dapat di ekstensi insisinya dapat diperluas pada prosesus spinosus C2, tergantung daripada kebutuhan sendiri. Kemudian dilakukan flap otot pada insersi daripada musculus cervical, yaitu otot-otot yang memang terletak untuk menutupi daripada operasi ini, yaitu ada musculus trapezius, brachius capitis, longissimus capitis, semispinalis capitis di bagian bawah. Lalu kita juga evaluasi adanya occipital arteri yang mungkin kita juga akan expose di sana, dan kita perlu preservasi
atau kita bisa jika memang tidak bisa dipreservasi nantinya itu bisa menjadi sebagai arterial graft atau bisa dilakukan bypass menggunakan arteri ini. Dan kita identifikasi yang paling penting adalah vertebral arteri yang memang terletak di dasar dari suboccipital triangle. Ini kita bisa lihat untuk insisinya kita bisa perluas dari C2 sampai C2. Jadi kita mulainya dari ujung dari ujung dari mastoid. Kita buat insisi G-shape atau curve stick. Kemudian ini adalah tempat titik kraniotomnya. Yang perlu kita identifikasi adalah vertebral arteri di sini. Pada buku ini, autor ini lebih menyarankan untuk melakukan kraniotomi occipital, namun jika diperlukan untuk melakukan separasi foramen magnum, ya kita bisa melakukan pembukaan dari di bawah sinus sigmoid dan kita lakukan menggunakan high speed drill. Jika memang nantinya pada saat expose tulang dan kita melakukan pembukaan tulang itu memang bervariasi, kita bisa temukan mastoid air cell yang mungkin terbuka, kita bisa tutup menggunakan bony wax. Kemudian kita juga perlu melihat kemungkinan adanya perdarahan vena yang seharusnya bisa kita kontrol dengan manuver-manuver yang bisa kita lakukan, bisa menggunakan bipolar ataupun kita bisa membuat satu ligasi di sana. Dan pada saat prosedur yang digabungkan dengan posterior vitrosektomi sinus sigmoid, seharusnya kita bisa urutkan, kita bisa skemakan sehingga kita bisa memisahkan agar tidak terjadi cedera pada pembuluh darah tersebut. Ini gambar yang setelah dilakukan insisi kulit dan flap daripada otot. Kita bisa melihat di sini ada muskulus-muskulus yang memang menutupi dan melindungi daripada vertebral arteri. Dan seharusnya kita bisa mengurutkan, bisa kita mulai dari bawah dari lubang prosesus transversus. Kemudian jika kita sudah flap otot tersebut, kita bisa ekspos ke tulangnya, kita bisa menggunakan empat titik kraniotom dan kita hubungkan, nantinya bisa ekspos di area fossa posterior. Jika memang diperlukan dengan perluasan seperti yang pada gambar di sini, kita bisa lakukan perluasan bukaan tulang dan baik kita memotong daripada vertebra C1 ataupun jika dibutuhkan sampai C2, kita bisa melakukan insisi dura secara linear di sana untuk membuka dan memudahkan kita untuk mengekspos area-area kelainan yang memang terletak di sana. Dan penting pada penutupan dura kita bisa lakukan watertight suture dan perlu kita perhatikan resiko untuk terjadinya CSF leakage di sini. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, apa sih resiko ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan? Salah satu daripada resiko spesifik dan prosedur ini adalah kita melukai vertebra arteri pada level sulcus vertebral di C1 sehingga pada pemeriksaan sebelumnya dalam hal ini imaging guidance perlu kita perhatikan terkait angiografinya atau kita bisa menggunakan MRI imaging arteriogram itu sangat membantu untuk mengidentifikasi pembuluh darah di sekitar fossa posterior itu. Jika memang terjadi vertebral artery injury dapat diminimalkan dengan bukan rotasi pada sisi kepala dan kita posisikan menjadi backbench. Diseksi pada
level foramen magnum. Kita harapkan dekat dengan midline. Kemudian subperiosteal lateral dissection itu di atas dari di bawah tulang occipital dan di bawah dari posterior tubercle dan superior dari arcus C1. Ini perlu sangat hati-hati dalam melakukan drilling karena kita juga perlu memperhatikan adanya vertebral artery di sana agar tidak terjadi cedera. Kemudian pada area-area plexus vena kita seharusnya pada saat expose secara luas kita bisa mengurutkan pembuluh darah vena ini sehingga kita menghindari cedera. Dan jika memang pada kasus-kasus dengan tumor yang mendapatkan vaskularisasi di sini kita bisa melakukan devaskularisasi dengan baik. Penting juga pada saat kita melakukan satu positioning dan juga retraksi, kita perlu perhatikan kemungkinan terjadinya brachial plexus injury juga bisa terjadi, sehingga kita perlu hati-hati. Adapun hal-hal yang mungkin disarankan dalam buku ini, jika memang terjadi perdarahan major daripada vena, khususnya pada vena emissary occipital, kita bisa mengontrol dengan packing menggunakan hemostatic gauze dan juga posisi kepala ditinggikan. Kemudian hidrosefalus juga merupakan suatu komplikasi umum yang terjadi di sini sehingga kita mungkin bisa melakukan drainase dengan memberikan occipital hole untuk memberikan suatu drainase CSF bagian pada saat postoperatif. Outcome dan juga postoperatif course yang mungkin bisa ada adalah kemungkinan lower cranial nerve dysfunction bisa saja terjadi, sehingga perlu disarankan nantinya postoperasi untuk kita lakukan terapi bicara atau juga jika terjadi inadequate batuk yang tidak adekuat ataupun refleks muntah tidak kuat, maka pertimbangkan untuk pasien tetap diintubasi. Dan kapan diekstubasi? Pada saat memang bisa melakukan suatu nafas spontan. Pada buku ini disampaikan sangat kecil sekali disarankan postoperasi dilakukan tracheostomy. Problem lain yang mungkin bisa terjadi adalah kebocoran daripada LCS sehingga selain disarankan untuk melakukan postoperatif borehole untuk memberikan suatu akses drainase, disarankan juga sebelum melakukan operasi dilakukan lumbar drainage. Pasien harus dimonitor di ruang intensif selama minimal 24 jam dan dilakukan CT scan evaluasi untuk melihat di bagian fossa posterior apakah mungkin bisa terjadi hematom, adanya cerebellar edema, hidrosefalus, dan potensial komplikasi yang lain. Komplikasi yang mungkin bisa terjadi pertama adanya kemungkinan jejas pada vertebral artery yang menyebabkan infark pada brainstem dan juga cerebellum. Kemudian adanya gangguan pada nerves kranial. Bisa terjadi facial nerve palsy, gangguan pendengaran, disfungsi vestibular, gangguan pada faring, dan kesulitan dalam bicara maupun menelan. Kebocoran LCS atau mungkin bisa terjadi pseudomeningokel, hidrosefalus, dan juga hematum fossa posterior. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Dr. Satrio. Terima kasih Dokter Kara atas presentasinya. Selanjutnya untuk pembicara terakhir kepada Dokter
yang akan membacakan teks dokumen dan menunjuk internet metamorphosis kepada dokter yang saya persilakan. Terima kasih, Dr. Satrio. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada pembimbing kami, Dr. Teddy Aprilat, spesialis bedah saraf konsultan, bisa seluruh peserta Neuroprama Textbook 2020 Marathon pada malam hari ini. Izin saya akan menyampaikan mengenai materi di buku Inanta dengan judul Intramedullary Tumor. Jadi di intramedullary tumor itu ependimoma adalah kasus yang paling sering pada orang dewasa. Dia berasal dari sel ependimal di kanal sentralis dan muncul pada dua tipe histologi, variasi histologi. Yang pertama adalah tipe epitelial dan yang kedua adalah tipe mixopapillary. Berasal dari asalnya, jadi untuk ependimoma intramedullary ini berkembang secara sentral di spinal cord dan dia berkembang biasanya ke bagian dorsal, kemudian muncul ke arah permukaan dari spinal cord. Dan biasanya paling sering muncul di daerah cervical maupun torakal dari spinal cord. Pada pertumbuhannya, dia biasanya adalah pertumbuhan yang lambat, namun bisa menjadi besar dan biasanya dia bisa tidak jarang tidak sering untuk menyebar di beberapa bagian dari spinal segment. Tumornya secara makro tampak berwarna ungu sampai ke abuan dan biasanya dihubungkan dengan adanya sebuah kista yang terlokalisir di atasnya menjadi sebuah part yang solid. Dan untuk kista di bagian caudal tumor itu adalah hal yang jarang. Diagnosis ditegakkan dengan penunjang MRI di mana ependimoma ini merupakan intramedullary solid tumor. Dia sifatnya solid dan pada gambaran di sequence D1 pada MRI dia tampak hipointens, kemudian pada gambaran T2 itu hiperintens dengan adanya enhancement pada kontras gadolinium. Nah, untuk kistanya dia tidak enhance dan ependimoma ini tidak invasif dan biasanya dia sangat bisa untuk ditata laksana dengan surgical resection. Untuk tujuan dari pembedahannya ini adalah gross total resection dari tumor dan biasanya karena dia adalah tumor yang multilevel dilakukan laminotomi juga untuk membuat stabilisasi dari spine. Kemudian untuk exposure-nya dia kita mengisisi secara midline dan jika tumor sudah muncul ada di permukaan maka sudah tampak di permukaan spinal cord-nya dan pada tumor yang kita harus membuka dari spinal cord-nya jadi untuk permukaan pianya dilakukan diseksi secara direct dan diinsisi secara midline di antara kolumna posterior dan dengan retraksi yang gentle dilakukan diseksi untuk melihat tumor di bagian dalam. Ini adalah gambaran dari spinal ependimoma, di mana gambaran A adalah potongan sagittal dari sequence T2. Ini tampak adanya gambaran hiperintens pada gambaran T2. Kemudian di bagian aksial, ini ada gambaran yang plane-nya. Kemudian untuk kelanjutannya, jadi spinal cord itu di-split secara longitudinal untuk ekstensi dari tumornya, di mana nanti akan muncul formasi atau tampak gambaran kista yang dan kita bisa identifikasi kista itu di atasnya atau secara dari kranial dan caudal margin dari tumor itu sendiri.
Tumor dilakukan debulking secara internal. Kemudian biasanya beberapa neurosurgeon itu menggunakan alat bantu ultrasonic aspiration untuk kista itu. Kemudian untuk dari tengah, dari tumornya di bagian tengah itu di-remove dan mencari batas antara tumor dan spinal cord yang sehat. Nah, saat kita sudah melakukan diseksi dan kita melihat antara aduh, jelas batas antara tumor dan parenkim normal, maka reseksi dilakukan secara gentle juga untuk mengangkat tepi-tepi dari tumor. Dan jika ada blood supply yang memperdarahinya, maka kita lakukan cauterisasi untuk dan memotongnya selama kita melakukan reseksi dari tumor. Kalau kita sudah bisa melihat tumornya itu merupakan tumor yang jelas batasnya, maka kita bisa melakukan complete removal dari tumor itu sendiri. Namun ketika batas itu tidak jelas antara tumor ataupun jaringan sehat, maka kita bisa meninggalkan sebagian thin layer dari tumor tersebut untuk menghindari adanya neurological injury jika kita memaksa untuk menghabisi atau mencari terus batas dari tumor itu. Ependymoma pada film terminalnya biasanya termasuk yang extramedullary tumor dan bisa juga dan sangat treatable. Dan untuk gejala klinisnya untuk yang biasa dirasakan oleh pasien adalah nyeri yang menjalar ke kaki. Dan biasanya ini juga diasumsikan sebagai penyakit degeneratif di spine. Jadi untuk pemeriksaan awal biasanya neuroradiologinya itu yang konfirmasinya tanpa tanpa kontras sehingga kita bisa misdiagnosis dengan adanya herniasi. Terus bisa juga kita misdiagnosis dengan pasien itu psikosomatik ataupun hipokondriasis karena pada CT atau MRI yang tanpa kontras gambaran ependymoma pada film terminal ini tidak tampak jelas. Yang biasanya bisa kita lakukan pemeriksaan ulang atau akan timbul gejala yang lebih parah, kemudian pasien kembali lagi dan baru diketahui adanya ependymoma. Nah, ependymoma pada film terminal ini biasanya adalah tipe yang mixopapillary, di mana dia multi level juga untuk invasinya dan ada yang konvensional roentgenogram atau fotopolos spinal itu dia tampak adanya pelebaran dari kanalis spinalis bagian posterior. Kemudian pada MRI biasanya tampak adanya pendataran dan kompresi dari kaudé equinoe. Dan untuk pemeriksaan dengan kontras akan ada enhance dari kontras gadolinium. Di sini pada gambar tampak ependymoma pada film terminal yang gambar A adalah gambar preoperatif dari MRI-nya. Ini tampak hyperintens. Kemudian pada gambar sebelahnya itu menunjukkan adanya postoperatif dari pasien di mana sudah dilakukan complete resection dari tumor itu sendiri. Untuk gross total reseksi di tumor, jadi ada lumbar spine. Misalnya juga dilakukan laminotomi untuk menghindari adanya instabilitas dan kyphosis setelah operasi. Nah, dura diekspos dengan ekstensi longitudinal secara keseluruhan dan tumor dibuka secara midline, itu akan tampak tumor itu seperti warnanya adalah keunguan dan arachnoid dari tumor insisinya dari kranial dan kaudal mencari batas-batas dari tumor yang bisa kita visualisasi dan kita bisa melihat batas juga dari film terminal
juga harus diidentifikasi, dan implemen terminal ini digambarkan sebagai jaringan yang padat atau solid yang berwarna keputihan dan dilingkari oleh beberapa dan dilingkari oleh pembuluh darah. Biasanya di bagian midline itu lebih lebih tebal dibandingkan dengan bagian lain di bagian cauda equina. Dan jika ada kesulitan untuk identifikasi film terminale, jadi kita bisa menggunakan alat bantu yaitu intraoperative stimulation untuk membedakan ini saraf ataupun bagian lain. Biasanya kalau dia terkena sakit, maka intraoperative stimulation itu tidak berespon. Biasanya itu tanda otot. Dan untuk kita bisa melakukan untuk removal itu bisa kita melakukan reseksi dari bagian atas sampai ke bagian bawah dari pole tumornya. Untuk memungkinkan kita bisa melakukan untuk bisa melakukan in toto removal setelah diseksi dari perlengketan dari saraf ke tumornya itu. Dan pada kasus yang lebih kompleks di mana kapsul tumor itu melekat sekali pada saraf, maka kita bisa melakukan debulking internal, kemudian kapsulnya kita remove secara sebisa mungkin, kemudian kita tinggalkan bagian dari layernya pada pada nerve root itu sendiri, ya, sehingga kita tidak mencederai pasien dan menghindari adanya neurological deficit pada pasien. Ini juga berlaku pada pada tumor yang batasnya tidak jelas antara tumor ya tumor ataupun jaringan dan spinal cord-nya. Dan karena kita juga mengetahui bahwa tumor sel itu bisa menyebar melalui CSF, maka pos itu kita lakukan neuro imaging mock up spinal whole spinal dengan MRI. Dengan MRI juga kita bisa melakukan screening terhadap otak juga. Ini kita lakukan jika sudah terdiagnosis atau kita sudah mengkonfirmasi ependimoma secara histopatologikal. Ependimoma ini adalah tumor intramedullary yang paling sering pada dewasa, sedangkan astrocytoma lebih banyak pada anak-anak dan remaja. Biasanya paling sering terjadi kejadiannya ada di spine bagian cervical dan biasanya terlokalisir. Dan kemudian paling banyak untuk mayoriti di astrocytoma ini adalah histologinya benign atau jinak. Kemudian muncul juga yang bagi yang tipe diffuse itu adalah fibrillary atau pilocytic type. Dan 10% dari astrocytoma merupakan high grade lesion. Diagnosisnya dibuat dengan penunjang menggunakan MRI, di mana pilocytic astrocytoma itu gambarannya juga enhanced terhadap kontras dan banyak juga ditemui kista. Kemudian kalau untuk fibrillary astrocytoma biasanya itu vokal dan non-enhanced di spinal cord. Kalau yang pilocytic astrocytoma biasanya itu tumornya pinggirnya itu jelas sehingga surgical resection yang total itu bisa dikerjakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kalau kebalikannya dengan fibrillary astrocytoma di mana dia untuk batasnya dengan jaringan yang sehat itu sulit dibedakan dan tipenya adalah yang diffuse sehingga kita menggunakan teknik yang tadi yaitu meninggalkan sebagian dari lapisan tumor di nerve root-nya. Kalau pada RSS tumor yang kita tidak memungkinkan untuk melakukan reseksi di mana lebih banyak damage-nya untuk neurologi secara neurologi maka dilakukan biopsi saja dan dilakukan dural patch graft.
Jika sebuah lesi itu adalah lesi vaskular seperti hemangioblastoma atau kapanoma, reseksi dari tumor ini bisa dilakukan dan bisa disembuhkan. Kemudian juga dikenal adanya von Hippel-Lindau disease, di mana kita adalah tumor yang asimptomatis. Di sini dia tidak dilakukan operasi dan hanya observasi saja. Ini adalah gambar dari squamous cell astrocytoma di fibroid type. Gambaran A adalah yang T1. Gambar B adalah T2, di mana batasnya sini tampak tidak jelas. Kemudian yang C, T2 dibagi pada potongan aksial. Kemudian dibahas juga mengenai prognosis. Jadi prognosis ini pada extranodular spinal tumor biasanya dihubungkan juga dengan adanya metastasis, di mana untuk prognosisnya sangat bergantung terhadap primer dari metastasis tersebut dan bergantung pula pada lokasi dari tumor extradural di spinal tersebut. Dan biasanya yang berhubungan dengan prognosis dari tumor di spinal adalah yang selain dari tipe tumornya itu sendiri, secara klinis jika pasien tersebut sudah mengalami paralisis, itu akan menjadikan sebuah prognosis, kita bisa memprediksi prognosisnya akan buruk ke depannya. Dan selain itu, selain paralisis juga kita menilai adanya fungsi dari berjalan pasien untuk memprediksi prognosis ke depannya. Jadi variabelnya selain dari jalan, itu juga inisial dari derajat paresisnya juga juga bisa kita nilai untuk produk prognosis ke depannya. Jadi apakah pasien tersebut dari surgical apa radio onkologikal itu bisa membaik. Jadi sebelum terapi tersebut kita nilai dari derajat paresisnya. Kemudian pada pasien yang masih bisa berjalan sebelumnya, terapi yang diberikan kepada mereka itu bisa membaik atau bisa membuat outcome yang baik sekitar 75-100%. Di mana pasien yang sudah mengalami gangguan berjalan sebelum terapi itu variabilitas dari prognosisnya itu 16,5-83% untuk perbaikan klinisnya. Kemudian untuk faktor-faktor yang bisa membuat kita bisa memprediksi untuk prognosisnya adalah kecepatan dari onset dari parasisnya tersebut dan durasi sebelum dilakukan treatment. Jadi apakah parasis atau gangguan berjalannya itu terjadi cepat dan dari klinis tersebut sampai kepada treatment itu berapa lama, itu adalah beberapa hal juga yang dipertimbangkan dan bisa menjadi membantu kita untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana ke depannya pasien tersebut. Namun semua ini adalah hanya alat bantu saja dan kembali lagi kepada dasar dari penyakitnya. Namun di sini juga bisa kita secara objektif melihat dari kita bisa mengecek adanya S100B serum level untuk melihat prognosis dari pasien tersebut. Dan pasien dengan paraplegia yang lebih dari 24 jam biasanya mempunyai recovery yang lebih buruk dibandingkan yang kurang dari itu. Ya, kalau yang tipe intradular extramedullary tumor biasanya outcome-nya setelah removal dari meningioma atau neurinoma itu lebih baik. Dan untuk angka kesembuhannya dari severe paresis itu sekitar 83-100%. Kemudian untuk pasien dengan inisial paraplegik atau mempunyai keluhan paraplegia sebelum itu bisa mencapai gait function yang baik setelah terapi itu sekitar 50-70%. Jadi klinis prognosisnya lebih baik pada jenis tumor intradural ekstramedular. Kemudian pada pasien yang dengan tipe intramedular tumor ini
untuk prognosisnya kurang baik, yaitu sekitar 50% pasiennya mengalami perburukan secara sensorik karena adanya hubungan dengan posterior columna retraction. Dan untuk literaturnya, untuk juga outcome-nya itu sangat bervariasi dari 18,3% sampai 89%. Baiknya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dokter ini atas pemaparan yang sangat baik. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi dokter, jadi apakah ada yang ingin disampaikan dokter? Tidak ada, terima kasih. Baik, demikianlah acara Neurotraumatik Book Reading pada malam hari ini. Sampai jumpa pada acara Neurotraumatik Book Reading selanjutnya, yaitu besok hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 20.00 dengan judul yang akan disampaikan oleh Dr. Kadik Sabin Ramadan berjudul Intradular Extramedullary Spinal Tumors, Dr. Iwayan Weda Wisnawa dengan judul Cervical Spine dan Thoracic Spine, dan Dr. Perdiatama Siva dengan Far Lateral and Extreme Lateral Approaches to the Craniocervical Junction. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Zoom kami close, Pak Mas.